Keberuntungan nampaknya kali ini tidak berpihak pada pasukan Ukraina. Hal itu terbukti melalui video dari UAV Ukraina yang berhasil didaratkan oleh pasukan Rusia dengan tembakan akurat dari senapan mesin. Rekamannya kemudian ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 24 April 2023. Diat menyerang parit Rusia, drone Ukraina yang malang itu malah jatuh ditembak militer Rusia seperti yang terlihat dalam rekaman. Ia berhasil menembakkan bila drone dengan tembakan pertama. Berkat itu, ia merencanakan tembok pembatas dengan hati-hati. Rusia melaporkan secara total 411 pesawat Ukraina, 228 helikopter, 3.796 kendaraan udara tak berawak, 415 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 186.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-424.